bab selawat tu dijerit-jerit kuat-kuat. Sebab Nabi SAW pernah tegur para sahabat yang salat, yang berzikir kuat-kuat ni. Nabi kata, irba'u ala anfusik. Irba'u ala anfusiku. Pelan-pelan sikitlah Nabi kata, kerana kau bukan seru Tuhan yang pekak, bukan seru Tuhan yang jauh. Jadi, jangan kita rugi dalam bab ni. Selawat ke apa ni bukan benda main-main. Tapi kami di Perlis ni, kami tak adalah buat selawat antara terawih tu. Kerana kita nak bagi ruang, kesempatan untuk orang boleh selawat, boleh tasbih, boleh takbir, boleh tahmid. Sebab dia tak ada fadilat yang khusus selawat di tempat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di antara perkara yang don'ts juga kita jangan lakukan di bulan puasa ni adalah bila kita tarawih ni, sepatutnya tarawih ni menjadikan kita ni bertambah khusyuk dan bertambah sifat menjadi hamba. Tapi kita dekat Malaysia ni, dia jadi satu budaya bila masuk aja bulan puasa bergaduh pasal 8 ke 20. 8 ke 20. Kan? Bergaduh pasal isu tu. Sepatutnya tak perlu gaduh lah. Kenapa? Siapa nak buat 8, buat. Siapa nak buat 20, buat. Ini kan ibadat sunat. Dia duduk bergaduh dengan orang. Maki hamun orang, tuduh orang, fitnah orang. Hanya kerana nak bertahankan amalan sunat yang dia pun anggap benda tu sunat. Dia sanggup buat benda haram kerana nak pertahan benda sunat. Kerana tuduh orang, kutuk orang, maki hamun orang, itu adalah perkara yang haram. Jadi tak seimbang kita ni. Buat benda haram kerana nak pertahan benda sunat. Tak betul tu. Jadi nak buat 20 pun okey, nak buat 8 pun okey. Cuma yang paling penting, jangan tinggalkan imam. Solat dengan imam sehingga selesai. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah wa kama qal. Sesiapa yang qiyam dengan imam sehingga selesai imam, dia tak tinggal imam tu sehingga selesai, maka ditulis baginya pahala seolah-olah dia mendirikan satu malam. Jadi kalau kita nak pahala satu malam, jangan tinggalkan imam. Salat dengan imam sehingga selesai. Tak kiralah sembahyang 8 ke, campur 3 witir sebelah ke, sembahyang 23 ke, salat dengan imam sehingga selesai. Dan satu lagi, bab tarawih ni, yang paling penting sebenarnya bukan kita kira bilangan rakaat tu yang sebenar. Yang sebenarnya ialah kadar khusyuk. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, seperti mana riwayat Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala 11 rak'atan fi ramadan wala fi ghairi ramadan. Aisyah kata Nabi ni pada bulan Ramadan ke, bulan selain Ramadan ke, kalau Nabi solat malam, Nabi tak solat lebih daripada 11 rakaat. Salla arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihin. Summa salla arba'an la tas'alu an husnihinna wa tulihin. Summa salla thalatha. Okay, Aisyah kata Nabi salat ni 4 rakaat. Dua-dualah. Kamu jangan tanya. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya. Kemudian Nabi salat 4 lagi. Dua-dua lagi Nabi salat. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya. Maksudnya, kualiti salat Nabi SAW itu dihitung bukan dari sudut banyaknya semata-mata, tetapi dari sudut kadar khusyuk. Sejauh mana kita khusyuk dan sejauh mana kita menghayati bacaan salat kita. Itu yang paling penting sekali. Dan dalam salat ni tuan-tuan, salat tarawih ni, yang paling penting sekali adalah kita bila nak berzikir tu, biarlah berzikir dengan beradab. Ya? Sebab bila kita salat tarawih, kadang-kadang kita ada satu kesimpulan bab selawat tu dijerit-jerit kuat-kuat. Sebab Nabi SAW pernah tegur para sahabat yang salat, yang berzikir kuat-kuat ni, Nabi kata, irba'u ala anfusik. Irba'u ala anfusiku. Pelan-pelan sikit lah Nabi kata, kerana kau bukan seru Tuhan yang pekak, bukan seru Tuhan yang jauh.
Jadi jangan kita rugi dalam bab ni. Selawat ke apa ni bukan benda main-main. Tapi kami di Perlis ni kami tak adalah buat selawat antara tarawih tu kerana kita nak bagi ruang, kesempatan untuk orang boleh selawat, boleh tasbih, boleh takbir, boleh tahmid, sebab dia tak ada fadilat yang khusus selawat di tempat tersebut. Ya. Tak ada tempat khusus. Dan tarawih ni bukan hanya kena buat di masjid. Dia boleh buat di rumah. Kerana Nabi SAW pada 3 malam pertama bulan Ramadan, Nabi salat bersama dengan para sahabat di masjid. Tapi bila Nabi tengok makin ramai, Nabi bimbang benda tu jadi wajib, Nabi salat di rumah. Jadi kalaulah kata satu orang dia tak mampu nak pergi masjid, dia boleh salat di rumah. Kan? Perempuan salat di rumah ke? Perempuan afdal salat di rumah lah. Tapi kalau dia kata saya ni kalau duduk rumah memang saya tak salat lah ustaz. Duduk tengok TV pula, duduk tengok drama pula, saya nak pergi masjid juga. Pergi masjid tak ada masalah untuk perempuan. Walaupun afdalnya salat di rumah. Kan? Salat di rumah. Jadi itu benda yang do and don'ts yang sepatutnya kita hati-hati supaya kita tak terlepas perkara yang sepatutnya kita laksanakan.